Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Gadis. Welcome back to my channel. Sebelum kalian nonton video aku, silakan like, comment, share, and subscribe. Ayo Gadis, tebak kali ini aku mau nge-review parfum apa? Ya, kali ini aku mau nge-review parfum dari Morris. Pasti kalian tuh udah gak asing banget sama yang namanya produk Morris. Biasanya kan Morris itu kalau yang parfum ya, itu pasti cewek terus kan ya. Cewek terus untuk para gadis itu biasanya Morris kan. Tapi sekarang ada Morris khusus cowok. 4 varian parfum Morris Lifestyle Edition. Yang pertama ada warna biru, Freedom. Yang kedua ada warna Tosca Adventure. Yang ketiga nih, hitam Metropolis. Yang terakhir, yang keempat, ada warna coklat kreatif. Untuk packagingnya terbuat dari botol kaca, tipis kotak yang memanjang ke atas. Untuk bagian depan sangat simpel nih, ada stiker kotak, tulisan Morris beserta nama variannya. Untuk bagian belakang, terdapat banyak keterangan. Di antaranya, cara penggunaan, BPOM, expired date, dan yang sangat penting ada label halalnya ya. Cuman 4 dan aku punya semua lengkap nih ya. Oh ya, kalian tuh harus hati-hati sama parfum Morris ini, karena ini tuh terbuat dari kaca. Kalau jatuh, tumpah, pecah. Oh my god, gak tau lagi deh aku. Nih, aku kasih lihat agak lama ya. Oke, udah deh. Harga parfum Morris itu selalu affordable banget. Ya, bisa dibilang murmer lah ya. Yang pertama ada Freedom. Ya, seperti kalian tahu, kalau Morris ini packagingnya selalu unik-unik ya. Terus yang kedua ada warna hitam, namanya ini Metropolis. Lucu kan? Unik banget. Pasti Morris tuh selalu unik dan dia tuh nggak ketebak sih packagingnya itu. Terus yang ketiga ada kreatif. Nih, warna coklat. Ini warnanya lucu ya. Terus yang terakhir, seperti kalian lihat dari gambarnya, ini pasti adventure. Nih. Langsung aja aku cobain aromanya. Kalian pasti udah nunggu lama ya, maafin ya. Jadi aku mau pamer dulu stiker. Stiker terajen aku. Itu lucu tahu stikernya. Dan sekarang aku lagi bucin sama kucingnya. Set, kita buka. Oh iya, aku mau ngasih tahu sedikit aja. Kan ini kan pernah jatuh kayak jebluk gitu. Tapi ini nggak lecet sama sekali. Jadi kacanya ini kayak lumayan kokoh ya. Wah, kalian lihat nggak? Nih, spray-nya tuh kayak lembut terus menyebar loh. Nih, kalian lihat ya. Tuh. Oke. Aku mau cium. Aku cium lagi supaya apa pasti aromanya. Oh my god. Wah, ini tuh enak banget tau. Ini yang kreatif ya. Ini tuh enak banget. Kayak aroma itu loh, apa sih? Kayak aroma sedikit buah. Dia tuh gak overpower, gak menyengat sama sekali. Dan yang pertama-tama itu dia gak pusing ya. Biasanya kan kalau parfum-parfum cowok itu awal-awalnya tuh kan kayak menyengat, terus apa ya, bikin pusing gitu kan. Tapi kalau ini tuh enggak. Nah, karena di belakang ini gak ada base note, jadi aku kira-kira aja ya. Aroma yang bisa aku definisikan untuk varian kreatif ya, dia tuh yang pertama gak overpower, terus warm, terus dia tuh sweet banget. Dan aku paling suka banget nih, yaitu elegan dong. Maaf ya, aku sambil lihat apa catatan ya, karena aku gak hafal, maafin ya. Terus aku kira-kira nih ya, ini tuh cocok banget kayak mau ngedate, terus jalan-jalan. Oh ya, aku mau ngasih tahu harganya. Untuk harganya dia itu 27.200. Gimana menurut kalian? Affordable banget gak? Terjangkau. Ini bisa dibilang murmer sih. Selanjutnya yang kedua ada Adventure. Ini ya. Aku paling suka packaging yang Adventure loh. Kayak apa ya? Kayak alam banget gitu. Kayak ke alam ya. Oke. Lanjut tanpa lama-lama, aku pilih yang awan. Awan-awan, lucu sekali. Ini seperti biasanya nih, aku jamin ini pasti menyebar deh. Tau kan? Bener. Gadis gitu loh. Eh?
Iya, rumahnya enak banget. Oh my god. Parfum Morris nih kayak nggak ada overpowernya tahu, malah enak-enak semua. Tapi versi cowok ya, bukan versi cewek. Enggak ya, ini khusus cowok. Jadi jangan berpikiran kalau ini aromanya persis kayak Morris cewek. Enggak. Oke. Okay. Karena ini nggak ada base note-nya ya, jadi aku ngira-ngira dan aku nggak hafal juga. Jadi kita lihat catatan. Ya, untuk aromanya ini yang paling dominan ya, dia itu orange, fresh, sweet, amber. Terus dia ini kayak agak manis gitu, kayak ada aroma buah-buah gitu. Dan dia nggak overpower, aku paling suka parfum-parfum cowok nggak overpower. Tapi untuk Morris ini, dia itu enak banget sih menurut aku ya. Menurut aku, kan kita akan berbeda-beda. Terakhir ya, warm banget. Dan aku paling suka aroma sweet fresh. Oh my god, dan ini tuh cocok untuk kakak-kakak yang lagi olahraga pagi. Misalnya nih ya, lari, jogging, terus kayak jalan-jalan sehat gitu, berjemur. Kan pasti kan keringetan. Pakai aja ini, soalnya dia tuh fresh banget, kayak aroma buah-buah gitu loh. Selanjutnya ada Metropolis, jadi ini dia. Langsung aja kita cium aromanya. Aku mau pakai yang kucing, karena tadi kan kucing awan kucing. Sekarang ya kucing ya. Ini rata-rata kayaknya ini menyebar semua deh. Nih ya, kalian lihat kan. Nih. Oh. Ini aromanya enak banget. Ini aromanya elegan, terus aromanya tuh kayak cowok banget, kayak manly banget, kayak gentle gitu loh, kayak cowok-cowok gentle. Iya sih, ntar aku cium lagi ya supaya memastikan. Ini kayak ada sweetnya sedikit. Ini kayaknya juga cocok deh. Kayak apa, kalian tuh kayak mau bingung kan, mau cari parfum cowok tapi gak mau overpower. Pakai aja deh ini deh para gadis. Meskipun ini parfum khusus cowok, kayaknya ini juga cocok deh untuk cewek. Aku cium lagi, soalnya ketagihan deh. Wah, enak sih. Ini kayaknya ada manisnya dikit ya, sweet dikit. Nah, ini itu cocok banget kayak kakak-kakak yang lagi kerja, kayak mau meeting gitu. Cie, yang lagi meeting, pakai aja ini deh. Soalnya kan kadang-kadang kan meeting itu kan juga lama kan ya. Jadi kakak-kakak pakai parfum ini aja supaya nggak boring. Yang terakhir ada Freedom, ini warna biru. Aku suka sih warna biru. Ya, semuanya aku suka. Semuanya suka ya. Ingat ya, aku suka semua warna. Iya, tapi aku lebih suka warna biru. Gimana tuh? Ya udah deh. Langsung aja kita spray. Wow, kena mata aku. Oh, aromanya enak loh. Tuh, aromanya yang paling dominan ya. Dia tuh fresh, terus apa ya, kayak... Itu apa sih? Kayak bikin mood kita tuh happy tau gak? Soalnya dia ini... Aroma tuh fresh sama woody banget. Ini tuh kalau dipakai bisa bikin mood kita tuh kayak happy sendiri, kayak nggak tahu kenapa. Kalau aku cium ini ya, menurut aku ya, menurut aku sendiri, kalau aku pakai parfum ini kayaknya aku langsung seneng sendiri ya. Karena aromanya itu enak banget dan elegan. Oke, ini bisa dipakai untuk jalan-jalan biasa, misalnya mau ke mall, mau kemana gitu kan. Karena ini ada gambarnya olahraga ya. Ya wes ya, tak cocok naik. Ini cocok juga untuk olahraga, misalnya kayak mau olahraga sepeda. Ya pokoknya olahraga apa aja lah, pakai ini supaya tambah semangat dan bikin mood kita itu bagus. Dari keempat varian Morris Lifestyle Edition ini, menurut aku tuh enak semua. Misalnya kalian mau beli, itu tergantung selera kalian yang mana nih. Nah, menurut aku varian yang paling enak itu adalah nomor satu ada kreatif, yang kedua ada freedom. Buat cewek yang bingung, kan misalnya kan parfum cowok kan, kalian tuh pengen coba kan karena kepo. Ya udah deh, aku saranin untuk kalian para cewek, pakai aja deh yang ini, yang warna hitam. Kenapa? Karena aromanya ini gak manly banget, terus gak strong dan gak menyengat. Terus aromanya ini kayak dominan ke sweet fresh. Nih ya, aku saranin yang ini deh, karena ini enak banget. Kayaknya aku jatuh cinta deh sama parfum yang ini. Oke, gadis, sampai di sini dulu aja ya videonya. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye.